hari ini. Sekarang jam 5.42, pesawatnya jam 6.30 boarding. Jadi bagasi mic-ku belum masuk, kayak mepet banget sama boarding. Dan kita masih di jalan. Gimana cara baliknya? Oh gitu? Iya. Hai Pak Ozi. Lagi sibuk ngebut, bakal panik, gak tahu ini ke-upload apa enggak. Udah cepet banget ini Pak Oji, udah hampir terbang-terbang ini. Jadi agak slow-mo kan gue. Panik! I made it. Nih koperku 1, 2, 3. Tunggul, ya. Terhormat, di sini penerbang Anda berbicara dari ruang kuli pelanggan. Nama saya Captain Sok. This is your pilot speaking from the deck. Bless us. Tricks Terima kasih. Sekarang kita mau swipe dari Jakarta ke Medan 2 jam. Jadi see you nanti di Medan. Ada buahnya. Aku punya pertanyaan. Hari ini hari apa sih? Hari apa? Sabtu ya? Kalau setelah hari Sabtu tuh menunggu bukan? Oh iya. Tadi kan Minggu ya? Setelah hari Minggu hari apa? Senin. Sedih Senin. Kan? Setelah Senin tuh selesai ya? Oh, ini. Selasa. Abis Selasa apa? Selasa bukannya Ragu ya? Oh ini tuh. Iya dong. Setelah hari Rabu bukan yang menangis. Baju tuh biasanya diapain sih? Oh dia lebih perasa ya? Dicuci. Salah. Apa? Digantung ya? Terakhir. Setelah hari Kamis tuh tamat. Misi bang. Wow, ini dia bihun bebek. The famous bihun bebek. Mantap kali. Wangi bu, wangi. Kan udah bilang mantap. Wangi orang asli baru nyampe sini ya. Makan bihun bebek. Katanya kalau makan pagi tuh namanya harapan ya. Pagi. Gimana? Enak? 10/10? Pakai sambal enak. Iya. Sampai ini lucu banget. Welcome JW Marriott. Miss Audio. Gemes. Yay. Wow. And welcome. Ini kamar mandinya. The bathtubnya. Bakal mau shower di sini. Ada yang baru datang nih. Parah banget. Maaf ya. Parah banget. Aku padahal sebenarnya keburu. Oh cuman, iya. Iya, tadi aku nyampe kantor jam 3 subuh. 1, 2, 3. Oh. Prioritas gua nambah tiket. Apa tahu? Tanya dulu. Aku
ya terserah lu, pokoknya cantik ya. Oh, aku mau ngambil merah dulu lagi. Merah gini deh. Eh, ganteng-ganteng kali loh biru-biru ini. Tidak ada jenis medan loh. Oke, gas. Menghibur ya gara-gara kamu tiba-tiba ganti baju. Si ada biru dongkernya. Ada tuh biru dongkernya. Selamat malam teman-teman, terima kasih banyak. Iya kamera juga. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Semoga malam ini kita bisa menghibur teman-teman di Medan. Main enjoy, main senang, bawa happy. Semoga minim kesalahan dan amin. Gak ada harusnya. Oke. Okay. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Amin. Terus
Jadi rambut pun ditarik. Iya. Dorong-dorong dia pada maju. Udah main kan ya? Wih. Wih, aneh nih. Fly me. Lagi gak? Sekali lagi gak? Sekali lagi. Shit. Mau lagi disuruh deadline. Kenapa gue mau ya? Kenapa gue lagi gue sikat ya? Kenapa ya? Aduh. Ini tuh beneran ada oksigen gak sih? Ada lah. Kalau sesak banget ini ya, kalau enggak mana itu. Itu enggak berasa apa-apa ya? Enggak. Itu sehat. Oh gitu. Oh iya. Coba. Wow. Kita mau street food dulu guys. Indomie agak. Bang, dua biasa udah jumbo. Pak, lagi mau minum. Minum. Marah-marah masa. The famous Agem. Agem baca. Saya. Beda. Dua-dua dia. Oh. Khas Aceh. Jadi, abang kamu kan nasinya tadi. Tapi bikin sendiri bisa gak? Bikin sendiri bisa gak? Kalau asal kamu bumbu dan Aceh. Ini kayak pakai lagi. Katanya pakai Indomie. Apa namanya? Indomie mie Aceh bisa buat gini. Oh iya. Tapi beda tuh. Tapi mirip Indomie mie Aceh. Harusnya di TikTok gitu-gitu ada enggak sih? Tutorial mie di TikTok gitu. Ada lah. Ada mesti harusnya tutorial. Oke, di Medan namanya puding, guys. Bukan puding yang manis ya. Telur setengah matang, keren. Horas. Wah. Itu kayak enak. Kayak creamy gitu ya? Iya. Ini view dari kamarku. Tuh. City Lights Medan. Hari ini pokoknya seru banget. Pertama kali aku nge-vlog. Banyak yang gak kerekam. Tapi aku senang banget bisa mengabadikan beberapa momen. Semoga akan terus begini. Karena aku sangat jarang pegang HP, pegang kamera. Thank you guys for watching my vlog. Karena aku gak akan tidur, kayaknya abis ini aku langsung packing dan langsung subuh-subuh berangkat ke bandara. Jadi kayak gak tahu deh bakal nge-vlog apa enggak, jadi aku pamitan sekarang. Bye!